peziarah yang pakai bis-bis besar ya, tidak bisa sampai lokasi karena jalan yang agak sempit, juga bisa menimbulkan kemacetan di jalan. Para peziarah dioper ya dengan pakai ojek yang disediakan pihak pengelola makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Satipan Channel, dan tetap saya berdoa agar para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mohon yang belum di subscribe ya, agar di subscribe agar channel ini dapat berkembang, memberikan informasi tentang orang-orang soleh ya, yang mendahului kita semua. Dan kali ini para pemirsa, kami ajak untuk wisata Ririji lagi ya. Ini saya beserta teman berziarah di pesarian atau makam waliullah kita ya, yang sudah terkenal di kalangan peziarah kita, yaitu Ki Ageng Selo. Perlu diketahui para pemirsa bahwa pesarian Ki Ageng Selo terletak di sebelah timur dari Purwodadi Kabupaten Grobogan, kira-kira 13 km dari alun-alun Purwodadi ya. Setelah sampai di perempatan Pasar Ngantru, Kecamatan Tawang Harjo, kita belok ke kanan arah selatan, terletak di Desa Selo dengan jalan yang mulus sampai di lokasi pesarian Ki Ageng Selo. Peziarah atau pengunjung di makam Ki Ageng Selo ini tidak pernah sepi peziarah. Setiap hari rutin peziarah datang, baik perorangan atau dengan rombongan, setiap hari lumayan banyak, baik datang dari Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Karena itu semua adalah karomah daripada Ki Ageng Selo. Apalagi di bulan-bulan menjelang puasa, peziarah di berbagai daerah ya banyak berdatangan untuk mendoakan wali yang satu ini.
para pemirsa, ini adalah situasi dan kondisi di sekitar pesarean Ki Ageng Selo yang pesareannya ada di dalam. Nampak ya, para peziarah mengumandangkan doa-doa, zikir dan solawat mendoakan almarhum Ki Ageng Selo. Situasi seperti ini sepanjang hari dan silih berganti ya. Orang-orang yang datang mendoakan waliullah yang satu ini, dan bagi kita mendoakan beliau, kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, nama lain dari Ki Ageng Selo adalah Bagus Sogum atau Syekh Abdurrahman, dan konon Ki Ageng Selo mempunyai karomah dan kelebihan bisa menangkap petir atau bledek. Para pemirsa, perlu diketahui bahwa siapa Ki Ageng Selo itu? Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Dan ayah dari Ki Ageng Selo adalah Ki Ageng Getas Pendowo yang pesareannya ada di Kuripan Getas Pendowo Purwodadi.
bagi para peziarah yang lain, monggo yang belum ziarah ke sini disempatkan ya untuk berziarah di Pesarean Ki Ageng Selo yang merupakan waliwoh penyebar agama Islam di Jawa Tengah yang dapat ditempuh dengan berbagai kendaraan baik roda 2 maupun bis.